dengan gue Bayu Simera di sini. Gimana? Pas siapa yang kangen dengan channel YouTube gue? Jadi gue kali ini bakalan ngasih tips and tricks dan skill pemain keren ini. Kalian harus tahu nih pemain kerennya siapa. Jangan lupa di akhir video akan ada giveaway. Jadi gue setiap bikin tips and tricks tentang bola ini di masa sekarang ini, di PSBB ini, gue ngasih giveaway buat kalian, jersey, yang pasti jersey. Jadi setiap satu konten, satu jersey. Ini gue bikinnya di lapangan di Jakarta, yang pasti temen gue udah izin sama ownernya. Dan juga ini sebelum buka puasa kayaknya nih, jadi gue paksain deh untuk bisa main di sini. Dan juga kayaknya cuacanya bagus, kita akan bikin kontennya seperti apa. Ini tips and tricksnya gokil, jadi kalian harus ikutin terus, jangan di skip. Dan juga sebelum gue ngelakuin ini, kalian wajib banget untuk subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalain lonceng kalian yang ada di tombol kalian itu, lonceng itu, jadi biar kalian bisa support channel ini terus. Dan juga kalian pajarin di rumah, oke? Kayak gimana tips and tricksnya? Ini lumayan gokil nih, kalian ikutin terus, ayo. Balik lagi dengan gue Bayu Simera, dan gue akan ngebahas tentang trik. Kali ini bukan trik, gue akan bikin challenge sama salah satu teman gue. Jadi dia tuh sama adiknya tuh punya YouTube juga namanya Les Bola, dan gue akan bikin challenge ke dia. Coba gue pengen tahu umpannya kayak gimana. Coba umpan lagi, Bi, sekali lagi, Bi. Umpan lagi sekali gitu, Pak. Gue pengen tahu umpannya nih. Ini jadi adiknya tuh diajarin sama kakaknya. Kakaknya tuh pasti lebih jago dari adik. Gol gak tuh? Balik lagi dengan gue Bayu Simera, dan tadi lihat gak gue? Lihat gak kalian golnya? Umpannya juga bagus, tapi golnya lebih biasa sih. Yang penting gol lah ya. Nah, balik lagi dengan gue Bayu Simera di sini, dan gue akan sekarang ngasih challenge ke temen gue sama adeknya, sama ada kiper. Jadi gue bikin kontennya itu di Jakarta, lapangan mini soccer, dan ini enak banget lapangannya. Jadi challenge segini, ada dua challenge. Yang pertama adalah gue akan main to main sama kiper, dan juga dia akan main to main sama kiper. Itu nanti skornya dihitung. Skornya itu dihitung. Dan juga nanti yang kedua adalah gue challenge sama si Obi ini, adalah gue jadi kiper, dia nendang. Dia jadi kiper, gue nendang. Jadi skor benar-benar dihitung. Yang kalah harus batalin puasa. Batalin puasa. Oke? Okay? Berani gak nih kira-kira Obi ya? Obi! Sini lo. Ini dia nih, tos dulu. Dan kali ini gue mau challenge lo untuk man to man sama kiper. Sama nanti kipernya juga man to man sama gua. Ini kipernya teman dia nih, jangan curang lu, nanti lu batal lu puasa lu. Tenang. Dia gua tahu kok, dia gua tahu dari lama, dia tuh enggak pernah curang. Oke. Okay? Kita man to man sama kiper. Pertama lu lawan kiper, habis itu lu lawan gua 3 kali sempatan. Siapa yang bikin gol, nanti kita akumulasi skornya. Challenge yang kedua adalah kita tendangan penalti dari luar kotak penalti. Lu jadi kiper, gua nendang. Begitu pula sebaliknya, gua jadi kiper, lu nendang. Skor akhirnya kita akan hitung, yang kalah adalah batalin puasa. Berani? Aduh, boleh. Batalin puasa. Boleh. Yang kalah. Boleh. Benar? Siap. Oke. Siap. Siap. Kita panggil kipernya. Mulai. Let's go. Terus lu. Let's go. Kita di tengah dan kita akan mulai untuk challenge. Jadi udah ada kipernya. Tapi kipernya udah slow banget tuh. Tengah bulan puasa slow dia duduk di situ tuh. Jadi nanti kita akan switch. Setelah switch siapa duluan yang akan man to man. Setelah duluan yang akan man to man, yang menang yang nentuin dia duluan apa dia belakangan. Kali ini 3 kali kesempatan, Bi. Oke. 3 kali kesempatan. Jadi lu duluan, habis itu gua, habis itu lu lagi, habis itu gua. Itu ada waktunya. Waktunya kurang lebih 30 detik. Jadi kalau udah selesai 30 detik itu udah angus. Jadi lu terserah dari kiper datang bola ke lu dan lu langsung main to main. Oke, kita switch dulu. Ya. Yang menang siapa yang nentuin? Oke. Okay? Nah, banyakkan gua. Lu yang dia duluan jadi. Oke. Okay. Curang enggak tuh gua? Enggak apa-apa lah ya. Enggak penting. Ini beneran nih. Yang kalah apa, Bi? Yang kalah buka puasa. Batalin puasa yang kalah. Oke. Okay. Siap. Iya. Oke, kira-kira bisa gak nih gol ini? 3 kali sempatan. Ayo, Tom. Bola atas, Tom. Oh, si yang ke, Tom. Oke, 1-0. Siap. 1-0. Siap, kesempatan kedua. Go! Iya! Dalam artinya adalah kalau gue ini gol,
selesai. Kalau gue nih gol berarti? Oh enggak, kita tetap sampai 3. Sampai 3, selesai sampai 3. Terakhir, go! Ya Allah! 2-0, skornya masih gua, oke? Okay? Kita rembo nih. Go! Datang! Gue yang menang ya? 2-0. Bayi yang menang 2-0. Abis ini kita challenge-nya adalah penalti dari titik lor. Gue gak bisa tabrak, ini juga badannya keras. Oke, sekarang penalti titik kedua. Let's go. Yang kedua adalah tendang penalti dari tengah di sini. Jadi gantian gue, siapa yang keeper duluan dia menang. Enggak. Siapa yang fit duluan yang menang, dia nentuin siapa yang jadi keeper, siapa yang jadi menang. Oke, kita fit ya. Oke, dia lagi yang menang. Lo? Lo yang nentuin, siapa duluan? Yang nentuin, lo duluan yang nendang. Gua kiper. Dia nggak tahu, gua kiper power play. Lihat deh, lihat. Bilang, gue keeper power play. Tapi beda sih power play-nya ini. Sombong amat. Shooting. Gimana tadi gue? Ini ya. Tapi gue challenge lo, Bay. Yes. Dua kiri, satu kanan. Dua kiri, satu kanan. Gue di challenge. Dua kiri, satu kanan. Berarti gue yang... Kiri gue sebenarnya lagi sakit sih. Oke, gue yang kanan dulu. Yang kanan. Oke, gue yang kanan dulu ya. Concong adalah pilihan terakhir buat yang kiri lagi sakit. Concong ini, taruh aja dong. Tapi tetap menang gua. Pak, sini loh. Jadi lo kalah ya? Ya, kalah. Jadi siap dia buka puasa, batalin puasa. Dan gue akan ambil air minumnya. Langsung gue kasih ke dia air minumnya, biar batal. Balik lagi ke nanti selanjutnya di channel gue seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Abis ini gue akan batalin dia puasa. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi sedikit. Dan kita close buka puasa, oke? Okay? Langsung batalin puasa, gue nanti buka puasanya. Makasih lo, ikut gue lo. Ikut gue lo. Udah selesai juga gue bikin challenge sama Obi. Skornya berapa? Coba lo yang ngomong sendiri. Skornya kalau gak salah, gue cuma dapet... 0. Gue 5. Gue udah selesai ganti baju, udah selesai mandi. Dan juga gue... sesuai dengan janjinya, dia harus batalin puasa. Oke? Okay? Dia harus batalin puasa, kita tunggu nih. Siap gak lu mau batalin puasa? Gimana, Bay? Tanggung nih, Bay, dikit lagi, Bay. Ya, elah. Ya, mau gimana, Bay? Itu tantangannya. Tantangannya itu. Bay, ego lah. Nih, gua udah capek-capek sahur, segala macem. Masa itu tantangannya dong, ya kan? Nah, ya Allah. Ban, tuh, udah azan, ya kan? Ah, pas Bay nih, baru gue batal nih. Makanya, gue bilang batalin puasa tuh pas lagi azan. Oh, oke, gue gitu, gak boleh batalin puasa pas sebelum azan. Gak boleh, gak boleh. Saya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tuwa dika aman tuwa darsika afer tuwa dirahmatika ya arhamar rahim. Akhirnya dia lega juga, udah selesai bikin challenge, terus batalinnya pas pengatuh ada suara pek, jalan banget. Ya udah. Nikmati, Bay. Nikmat ya. Alhamdulillah. Gua belum nih. Thank you, Bay. Di traktir buka puasa. Oke, sampai ketemu lagi di channel gue selanjutnya. Jangan lupa kalian juga subscribe. Oke, subscribe channel saya di Les Bola. Les Bola. Dan juga jangan lupa Instagramnya juga adalah di Les Bola _Original. Original. Oke, sampai ketemu lagi di
channel-channel gue selanjutnya, dan kita akan bikin challenge ataupun tips and tricks. Dan juga jangan lupa kalian subscribe tuh ya, kalau kata si netizen, subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalahin juga loncengnya juga untuk support channel-channel gue selanjutnya. Oke, thank you ya, sampai ketemu lagi, bye.